Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa, kini masyarakat bisa mengunduh sertifikat vaksin melalui chatbot WhatsApp Peduli Lindungi. Chatbot ini digunakan untuk melayani perbaikan dan penyesuaian data seputar vaksinasi COVID-19, seperti download sertifikat, status vaksinasi, serta perbaikan info diri seperti nama dan nomor telepon. Berikut ini, cara menggunakan chatbot WhatsApp Peduli Lindungi untuk download sertifikat vaksin. Silahkan menghubungi WhatsApp Kemenkes RI melalui nomor 0811-1050-0567. Untuk mudahnya, simpan dulu nomor tersebut di HP Anda. Langkah pertama, dimulai dengan menghubungi chatbot WhatsApp Kemkes RI. Ketikkan sebuah pertanyaan untuk mendapatkan balasan otomatis, misalnya layanan sertifikat vaksin, atau cukup dengan ketikan halo. Setelah mendapat balasan otomatis, klik menu utama, pilih sertifikat vaksin, klik kirim. Selanjutnya, akan diminta verifikasi data diri sebelum mengakses layanan. Isikan nomor telepon yang terdaftar dengan aplikasi Peduli Lindungi. Maka sistem akan mengirimkan kode OTP SMS di HP Anda. Lanjutkan dengan mengetik kode OTP tersebut di WhatsApp, dan kirim. Jika benar, sistem menampilkan 3 menu utama yang bisa dipilih. Klik download sertifikat untuk mengunduh sertifikat vaksin. Klik status vaksinasi untuk melihat status vaksinasi. Klik ubah info diri untuk perbaikan info nama dan nomor telepon. Sekarang kita coba mengklik menu download sertifikat vaksin. Masukkan nama yang digunakan saat pendaftaran vaksinasi. Kemudian masukkan NIK yang terdaftar pada aplikasi Peduli Lindungi. Maka sistem akan membalas, ditampilkan pilihan tombol sertifikat, pilih angka 1 untuk download sertifikat vaksin 1, angka 2 untuk download sertifikat vaksin 2. Pilih vaksin 2, jika sudah melakukan vaksinasi tahap 2. Bila berhasil, sistem akan mengirim file dokumen sertifikat vaksin untuk segera di-download dan disimpan di HP Anda. Klik download untuk mengunduhnya. Selamat, telah berhasil mendownload sertifikat vaksin melalui chatbot WhatsApp Peduli Lindungi. Jika ada yang perlu ditanyakan tentang download sertifikat vaksin, silakan ajukan pertanyaan dan komentar Anda.